Kalau pokok, mana nak tahu depan belakang tu? Iya, mana ya? Pergi menyuruh. Kalau menyuruh, tahu dari mesti menyuruh kat belakang. Jarang dua depan. Jadi yang satu lagi tu depan dia tu. Allahuakbar. Bila Hakim tanya, sekarang suami kamu nak berpoligami, apa pandangan kamu? Jangan marah. Saya tak terima. Hati ni. Dia janji dulu bawah pokok ketapang semua kan sakit jauh tu. Dia janji macam mana? Allahuakbar. Mahkamah akan luluskan permohonan suami. Kalau macam tu lah kita cakap. Kerbau terpakai kulit lembu, lembu terpakai kulit kerbau. Itu sebab kulit lembu tu mengelebeh. Kulit kerbau tertegang. Ini berdasarkan hikayat yang disampaikan oleh nenek saya. Ini arwah nenek saya yang cerita. Saya cerita balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, sudah lama banget ya. Sudah lama banget kita nggak mereaksi lagi ceramah motivasi dari saudara atau Ustadz Syamsul Debat cuy. Kalau nggak salah sudah 2 bulan lebih cuy ya. Ya, sudah mau masuk 3 bulan lah cuy ya. Cukup lama banget gitu ya. Dan jujur saya pribadi kangen banget cuy. Kangen banget ingin mendengarkan ceramah atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Dan memang cuy ya, dan memang konten saya itu ya larinya ke situ cuy, yang berbau klakar gitu ya. Kalau bukan ceramah Ustadz Syamsul Debat ya ngakak plus, gak ada lagi cuy. Saya mau penonton saya itu datang ke channel NDTK itu memang untuk hiburan, bukan untuk bertengkar, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain gitu ya. Jadi saya ingin banget channel NDTK itu memang yang datang itu orang yang ingin menghilangkan penat, ingin melangkan capek gitu ya, seharian kerja gitu ya. Jadi channel inilah tempatnya cuy. Oke, seperti biasa ya, karena kita sudah kangen banget, jadi kita akan mereaksi lagi ceramah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy, atau saudara Ustadz Syamsul Debat cuy. Oke cuy, videonya udah siap. Saya baru sadar cuy ya, ternyata saya menggunakan hadiah gitu ya, hadiah dari Ustadz cuy. Wah, ini menarik. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Aduh, harusnya saya bawa sadri wa yassir li amri walau datang baju Ustaz juga ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Beli baju Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Yang Bahagia Dr. Muhammad Nazri bin Muhammad Hussein, Pengarah Hospital Sungai Bakar. Oh, Bahagia Dr. Sazani bin Syafi'i. Ini hospital ini cuy. Pengerusi. Ini apa? Broadcom. Broadcast. Tulisan tahu apa tulisan ni. White House. Selaku penaja utama program. Dan Cik Rosli bin Muhammad, Pertubuhan Komuniti Penduduk Pinang. Tanggal 27. Juga Cik Hanizan bin Kesub, Pengerusi Surau Hospital Sungai Bakap. Tuan Imam Pengerusi Masjid. Orang kuat masjid yang bersertaan hadir. Wah, ada Imam Masjid juga. Begitu juga daripada APMM. Dan begitu juga semualah yang bertugas, yang dapat peluang berada di dalam Dewan pada hari ini. Bangan Dewan yang terhad seperti ini, kan takdirnya tak semua orang dapat masuk. Kehendaknya lebih ramai. Kan? Dengan hujannya, dengan apanya kan. Sindir. Ada dah datang awal, dah standby dengan kamera. Daripada awal tadi. Dengar ke tak dengar tadi?
Sebenarnya mic seperti ini, saya kan berapa kali ya, iya dua ceramah Ustaz itu yang saya datangi, mic yang seperti ini tuh kayak memang nggak terlalu baik untuk pakai ceramah cuy. Yang paling bagus itu sebenarnya yang ada itu yang kecil itu, yang kecil, yang ada anunya kecil itu, biasa dipakai di masjid itu biasanya, itu bagus cuy. Tak, dia mula-mula maslow kata pun. Aduh, nak kena start balik semula ke tak ya? Jadi, wow. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itulah peluang yang ada. Ya? Syukur sangat-sangat rezeki dapat berada dalam program pada hari ini. Saya pun seronok sangat datang kat tempat yang saya belum pernah sampai lagi. Jadi, saya seronok. Selama ini saya pernah camah dekat hospital. Biasanya memang hospital daerah aja yang dewan dia seperti ini. Dan berubut-ubut lah orang nak datang kan. Jadi, alhamdulillah. Dan tadi dah datang dah apa? Tak sebutlah tu. Jadi apapun tahniahlah untuk program pada petang ini. Dan saya sebagai penceramah yang dijemput tu rasa berbesar hati sangatlah. Berbesar hati dengan tajuk pun yang diberikan kan takdir dan kehendak menghadapi cabaran dengan keimanan. Takdir dan kehendak. Ada sebab penganjur pilih tajuk ni. Dengan diesel naik dengan macam-macam ujian dan cabaran. Bak kata orang tu, cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang tarang dia awan. Kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada dugaan. Tentulah hidup kita. Hidup kita ni nak tak nak macam kata Dr. Pengarah tadi, kita ni macam-macam yang kita nak. Kan? Tapi kalau takdir tu sama macam yang kita nak, yang tu lah dia. Kita rasa seronok sangatlah, lega, lapang. Tu yang dalam Quran pun beritahu, kalau keimanan orang tu, bila dia dapat rezeki, dia bersyukur. Tapi bila dia tak dapat, dia kata Allah sedang turunkan bala pada dia. Maka orang tu bukanlah orang yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, kenapa? Sebab dia hanya nak waktu dia seronok. Waktu dia dapat nikmat dia yang dia nak. Betul. Waktu Allah uji dia, dia tak nak. Sedangkan nak kena uji, barulah tahu tahap keimanan kita. Macam mana kita mengaku kita beriman sedangkan kita belum diuji? Macam mana dia mengaku dia samsul debat dengan tahap dia tak pernah diuji berdebat? Ada orang cakap macam tu. Contohlah. Tapi sebenarnya memang saya pernah berdebat lah dulu. Juara dulu je. Saya berdebat antara tempat yang menjadi tempat bersejarah saya, USM Pulau Pinang. Tempat yang pertama saya masuk top rank, saya dapat top rank best speaker Malaysia dulu tempat diraja, USM. Dulu. Kemudian 2001-2002. Itulah antara tahun-tahun sebelum saya bersara. Bila saya final dia, saya bersara di bed. Saya baru sadar cuy, ternyata Ustaz sudah gunakan kamera di sini cuy. Ini bukan kamera phone ini cuy. Kenapa nih mata saya kayak apa nih santai aja melihatnya gitu, enggak ada gangguan gitu. Ternyata wah, ternyata udah upgrade cuy. Ini terbaik ini. Tapi lepas tu dipaksa masuk balik bila dah habis universiti, masuk pertandingan debate yang lain. Oh, pakai mic masuk juga. Pidato. Ya, baru semua ini. Jadi tajuk hari ini tajuk yang mendalam. Jadi kalau moderator cakap tadi, pengacara majlis kata saya diminta ceramah 40 minit, memang takkan berlaku. Memang takkan berlaku. Jadi saya akan ceramah lah selama mana yang saya boleh. Dan kemudian kalau ada soalan, tolonglah tulis. Apa soalan nak tanya? Sebab kalau suruh tanya kan memang tak ada soalan sudah. Jadi kalau tulis tu, tulislah. Kalau boleh, tulis. Kalau nak tulis nama. Tapi tak yang ada sangat. Kan dia tulis kan, mawar duka lah, apalah, menyambang pula. Kan? Macam tu lah kan. Jejaka kesepian pula kan. Macam tu kan. Tak payah. Tapi bagi soalan-soalan, insyaAllah. Kan? Jadi bila sebut tentang takdir, maksudnya ketentuan Allah yang mencakupi segala-gala yang berlaku di seluruh alam. Kehendak pula bermaksud hati, hajat, keinginan, kemahuan yang tinggi dan keras. Menghadapi, berada, bertentangan, berhadapan dengan duduk dan lain-lain dengan mukanya menghala kepada sesuatu. Kemudian ada orang cakap, ada orang tanya saya, kalau pokok kan, mana kita nak tahu pokok tu depan ke belakang? Apa? Ulang. Kemudian ada orang cakap, ada orang tanya saya, kalau pokok kan, mana kita nak tahu pokok tu depan ke belakang? Depan? Pokok depan ke belakang?
Oh, dari ininya cuy, dari apa namanya, dari rantingnya kah yang mengarah? Eh, dari mana? Kan sebab saya, sebab saya teringat bila tengok kehadap berhadapan tadi kan, kalau pokok mana nak tahu depan belakang tu. Iya, di mana ya? Macam mana? Tengok apa, rimbun dia kat mana? Rimbun? Salah. Pergi menyuruh. Kalau menyuruh, tahu dari mesti menyuruh kat belakang. Jarang juga depan. Jadi yang satu lagi tu depan dia tu. Allahuakbar. Dan begitu juga. Dan begitu juga dia sebut cabaran, hasil mencabar, mempersoalkan, mempertikaikan. Manakala keimanan, keteguhan iman, keyakinan, ketetapan. Jadi kalau kita tengok, baru aja start cuy. Tapi begini cuy, itu masuk akal juga. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini masuk akal juga sih ya yang dicakapkan Ustaz gitu ya. Korang tahu tak? Kalau korang tahu ya tolong komentar di bawah gitu ya. Karena saya juga nggak tahu gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu pokok itu yang mana, yang mana depan dan yang mana belakang gitu ya. Coba. Ya orang-orang ini sih yang paham itu cuy ya. Mungkin ada orang khusus yang bisa memahami itu cuy. Tapi saya nggak tahu. Tapi jawaban Ustaz tadi itu. Berlama-lama kemudian. Ada beberapa perkara penting yang kita perlu faham. Dalam hidup kita ni memang ada cabaran. Awal-awal tadi saya kata, kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada hujan dan dugaan. Nak datang hujan lah, kuyup lah, lepas tu ada yang tunggu kat luar kejap lah, tunggu kering sekejap, masuk ujian. Kalau tak nama hujan, malahan dalam kita tengok kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali memberitahu, kalaulah sesiapa yang tidak diuji oleh Allah selama 40 hari berturut-turut, maka percayalah yang itu jauh daripada rahmat Allah. Mana kena uji? Macam sakit kan? Macam sakit. Sakit. Kenapa cuma saya sendiri ni yang ketawa gitu ya? Kenapa dalam ruangan ini? Kenapa yang berhadapan dengan Ustaz ini gak ada yang ketawa gitu? Ini Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi, pertama Allah Ta'ala hilangkan selera makan. Kedua, Allah hilangkan kesegaran badan. Yang ketiga, Allah hilangkan dosa-dosa kita. Dan apabila kita sembuh, Allah kembalikan kesegaran badan, Allah kembalikan selera makan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu sebab Nabi kata, seandainya kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Nabi kata, kalau sakit, jangan segera minta sembuh. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Hospital Sungai Bakar pun tak muat dah. Kau baliklah kau dah selesai. Tu kan? Janganlah banyak cerita kan, nak minta. Belum sembuh lagi ni. Belum sembuh ni. Banyak lagi dosa nak settle ni. Kan? Boleh tak kita? Tak boleh. Jangankan kata orang, kita pun tak sanggup sakit lama-lama. Cepatlah baik. Itu sebab dalam hidup kita ni, ada 5 perkara yang kita kena install dalam diri kita. Sebelum kita cerita pasal takdir Tuhan nak bagi kat kita ni, 5 perkara kena ada dalam diri kita. Yang pertama, kena ada sabar. Sabar. Macam tadi, saya faham. Semua orang dah tak sabar dah. Bila nak start ni? Sabar. Kan tak agak start-start lagi dah. Aku buat apa dah ni kan? Jadi, saya pun tak sabar dah tadi tu. Bila nak start ni kan? Tapi, kena sabar juga. Sabar ni pula ada 3 tingkatan. Tingkatan sabar. Nah, yang pertama, mendapat 300 tingkatan darjat pahala. Iaitu bersabar untuk melaksanakan perintah Allah. 300 tingkatan darjat pahala di sisi Allah. Yang setiap satu darjat tu tingginya adalah antara langit dan bumi. Bayangkan 300 tingkatan darjat pahala. So, yang tu bersabar untuk melaksanakan perintah Allah. Contoh, naik kereta, travel, masuk waktu. Jom kita solat jap, berhenti kejap.
bermerlukan kesabaran tu nak berhenti sabar, nak semayang. Itu orang yang tak sabar, jalan je lah. Peduli lah, lain kali semayang. Itu orang yang tak sabar. Kan? Nama, tapi sabar. Nak melaksanakan perintah Allah. Kedua, mendapat 600 tingkatan darjat pahala. Bersabar, meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Kan? Kawan-kawan ajak, alah kau masuk je, klaim tu. Tak apa. Pengarahkan perasaan pun dia sign je. Contohlah kan, tipu klaim kan. Betul, pengarah ingat dia nak jaga sangat. Dia tengok lebih kurang macam okey je, dia sign lah. Saya tahu, aku pernah jadi pengarah dulu, aku tahulah. Cuma saya beza, saya pengarah undang, saya memang cek sesuatu. Nama dia, garisan dia, jumlah dia, tengok sesuatu. Tapi kalau orang menipu, kenapa kita nak tahu? Dia cakap dia pergi, kita mana tahu dia pergi tak pergi. Kita pun okey, lulus. Sain ketujuatan, cok. Kan, contohnya. Bersabar nak meninggalkan larangan Allah. Bukan senang, kawan-kawan ajak tu yang saya masuk tu. Dia kata, semua sama sekali. Kata. Orang mengumpat kan, kita tahu mengumpat berdosa tak berdosa? Dosa lah. Orang perempuan, dosa tak mengumpat ni? Ha, tahu pun. Tapi dia punya gosip. Kau tahu tak pengarah? Cinta pun lagi. Ya Allah. Tak sangka weh. Dua orang mengumpat. Lepas tu yang seorang lagi pula baru lepas dengar ceramah hari ni, sebab yang dua orang tu tak dengar ceramah. Kita pun cakap, tak baiklah kau orang ni ngumpat-ngumpat. Ah, macam kau tu baik sangat. Kena. Macam kau tu baik sangat. Kalau dia tak sabar, dia akan jadi ayolah. Apa cerita? Oh, dia join. Tapi kalau orang tu sabar, ya aku tahu aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik, nak ajak kita semua jadi baik. Dan jangan kita cakap pasal orang dosa tau. Bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Tapi itu jarang sih. Kita tahu mengumpat, ribah, fitnah. Dua-dua dosa. Ribah dan fitnah. Apa bezanya? Fitnah bercakap benda yang tak betul pasal orang. Ribah cakap benda yang betul. Tapi kalau orang tu dengar, barangkali dia kecewa. Barangkali dia kecil hati. Itu ribah. Mengata belakang-belakang, mengumpat. Itu ribah. Nak tahu huraiannya, maknanya kena panggil lagi. Confirm. Sebab tak sempat tajuk, kita tajuk beda, tajuk ya, beda tajuk. Ribah dan fitnah. Mengelak kan, bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang paling tinggi sekali, 700 tingkatan darjat pahala. Bersabar dengan ujian dan cabaran yang Allah bagi, yang kita cerita ini. Ada cabaran dengan keimanan. Siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji? Siapa yang pernah pergi dan singgah ke Taif? Ha, siapa pernah? Siapa pernah pergi Taif? Pasti banyak tu. Belum. Saya doakan yang dalam bilik ni semua dapat pergi. Amin. Amin. Pergi dengan Samsul Debat. Masih ada tempat kosong lagi. Ya? Siapa yang pergi Taif? Orang masjid dah pergi dah ni. Saya yakin. Saya tengok muka pun tahu dah sampai dah. Yang belakang ada seorang tadi angkat tangan. Dia dah pergi. Di Taif, mesti dia akan bawa pergi ke satu masjid. Masjid Abdullah bin Abbas. Kan, Masjid Abdullah bin Abbas ni, Imam Ibn Abbas adalah sepupu Nabi, yang mana ketika Nabi wafat usia dia 13 tahun. Nabi pegang dada dia, Nabi usap dan Nabi doa. Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil, panjang doa dia. Tetapi ada di penghujung doa dia tu memang memberi kesan kat saya. Saya memang bila dengar tu, Allahu Akbar, tak iyalah. Nabi sebut apa? Nabi kata, seandainya satu dunia ini berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu, dia secara kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Oh, Nabi kata itu kena banget sih. Bodeklah macam mana pun pengarah, kau bodeklah ketua menteri kesihatan, tapi kalau Allah dah tentukan rezeki kau, kau tak dapat, tetap tak dapat. Macam tu je. Dan satu lagi sambungan Nabi sebut, dan kalaulah satu dunia ini berhimpun nak memberikan kemudaratan kepada kamu, orang nak kenakan kita, nak santau, nak buat macam-macam, nak jatuhkan kita, nak fitnah kita, nak buat macam-macam kat kita, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Maknanya ujian tu Tuhan memang dah approve dah untuk kita. Kita mengaji, kata yakin, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, qada dan qadar. Percaya pada kitab dalam Quran kita baca. La, kita baca apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa maksudnya?
Apa maksudnya? Hari-hari baca kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Sejak nak kenapa nak komplain? Kenapalah aku hidup macam ni? Kenapalah aku jadi macam ni? Tanyalah orang-orang lama. Tanyalah ayahanda-ayahanda kita ni yang anak dah besar-besar. Dulu masa membesarkan anak, rasa macam nak mati dah. Macam mati anak aku ni. Apalah anak aku ni nak makan. Masa dulu susah. Betul. Betul. Tapi bila masa ke semasa, seorang-seorang jadi orang. Seorang-seorang berjaya. Seorang-seorang jadi doktor. Seorang-seorang jadi nurse. Kan? Yes. Jangan pandang ringan tau career nurse ni. Kan? Apa? Nanak pula. Apa nurse? Apa nurse, cuy? Dari segi dalam hospital, nurse? Yang ada lain ni. Sister. Oh, sister. Oh, lain macam kan. Nurse dipanggil di Malaysia ya? Doktor ni. Pak report. Ini. Yang lain semua tengah teruk, nurse. Nurse, ya. Betul tak? Penyebutannya nurse. Tapi doktor gaji lagi tinggi. Kerana kemari baju batik pengarah. Contoh. Depan-depan. Tak adalah. Tak, saya... Doktor, saya nak bagi galakan kat diorang tu je. Betul, kau tengok kan? Kerjanya teruk. Mengadam yang pesakit ni tiba-tiba terberak atas katil tu. Siapa yang bersihkan? Nurse juga. Betul, anak sister. Nurse yang baru. Nurse yang lama, kau bersihkan. Macam tu lah kan? Betul, bukan senang. Saya tengok kalau akulah jadi nurse, mati orang tua ni lah. Betul sih. Tak pakai berus sabut ke apa, tak tahulah. Tapi itulah dia. Tengok nurse pula sekarang dah tak macam dulu. Dulu nurse garang, mampu orang takut dengan nurse ni. Misi-misi. Memang misi. Dulu kan. Assalamualaikum kak, sebila kau kahwin dengan bagang. Garang nurse ni. Galak banget. Kan? Masa bila? Kat mana nak ambil kau buta, tak nampak tu. Baca lah. Dulu. Sekarang tak. Sekarang dengan kemahiran komunikasi dan sebagainya. Komunikasi penting sih. Pakcik, kita nak bagi injection ya. Sakit. Tak sakit. Betul ni? Betul. Saya janji. Tak sakit. Allah baiknya. Dah lah lawa. Membujuk ya. Kan? Tak sakit. Betul ni? Iya. Nampak. Kalau pakcik takut, pakcik panas. Pak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Sikit je. Pak. Dah. Sudah. Macam pandai semut. Pakcik ni. Alhamdulillah. Katil sebelah tu, pakcik tu. Tolonglah injek aku. Sebab dia punya seronok tengok kerja nurse ni. Tentulah kan. Sebab kena sabar. Banyak ujian dan dugaan Tuhan bagi kat kita. Kan? Ujian dan cabaran. Semua Tuhan bagi dah sesuai dengan kemampuan kita. Bukannya apa? Mana ada kerja yang tak ada cabaran? Ya, mana kerja tak ada dugaan? Semuanya ada. Semua ada. Jangan cakap. Jadi pengerusi masjid, jadi AJK masjid, pun banyak juga. Buat program salah, tak buat program salah. Ada duit banyak salah, tak ada duit pun salah juga. Betul. Semua salah. Sebab kita ambil lah itibar daripada kisah Luqmanul Hakim. Kan? Luqmanul Hakim dengan anak dia. Tak boleh nak puaskan hati semua orang. Luqmanul Hakim anak dia. Tarik keledai. Orang kampung tu bising. Dah ada keledai tak nak naik. Naiklah. Dia pun tariklah. Anak naik. Ayahnya tarik. Sampai kat kampung lain. Beda-beda orang kampung tu tak tegur. Pun sedap-sedap budak tu duduk kat keledai tu. Kesian bapaknya tarik. Salah juga. Turun anak, bapak naik. Tarik. Sampai kampung lain tu pula bising. Umbi bertuahnya bapak menyiksa anak sedap-sedap duduk kat atas. Kesian budak tu tarik. Sudahnya dua-dua naik keldai tu. Dua-dua naik keldai tu. Kesian. Mengengkeh. Kemen borek betul bawa dua. Mengeluh itu keldai. Keldai menyiksa. Tu orang bising pula. Menyiksa binatang. Kesian. Sorang-sorang lah naik. Sampai dua orang naik ni kenapa? Sudahnya keldai naik dia. Lebih pelik. Macam mana kita nak puas hati semua orang? Cuma cakap, macam mana nak puas hati semua orang? Tak boleh. Tapi yang penting, kita buat saja apa yang kita rasa betul, ikutlah standard dan prosedur. Kan? Akhirnya barulah kita tahu betapa hebatnya kerjaya seorang jururawat. Tak adalah contoh. Cuba alam kritikal. Kalau dia kata apa, dalam bahasa orang Pinang sebut tu, Sungai Wangsa Bakap sebut apa? The unsung heroes. The unsung heroes. Nah, maknanya wira yang tidak didendangkan. Orang tu cakap tu. Jadi, sabar. Pertama, kena ada sabar. Kedua, syukur. Syukur kena ada. Ujian Tuhan bagi kat kita ni kan, syukur. Macam mana syukur? Syukur ni, bukannya sekadar kita pegang dada kita, alhamdulillah tak.
dia meliputi empat perkara, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, sebut alhamdulillah. Kedua, hati memperakui. Siapa bagi nikmat? Allah bagi. Ketiga, tindak tanduk dan perangai melambangkan kita syukur. Maksudnya, kena lagi taat kepada Allah. Baru syukur. Syukur-syukur tapi tak semayang. Syukur-syukur tapi mengumpat kerja. Syukur-syukur tapi nak jatuhkan orang, nak naik orang, nak zalimi orang. Itu bukan syukur. Syukur tindak tanduknya mesti melambangkan di syukur taat kepada Allah. Dan keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan rosakkan nikmat itu. Itu maksud dia. Nampak? Dan kenapa manusia tak bersyukur? Ada tiga sebab manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk melihat apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk melihat orang yang lebih daripada dia sampai terlupa tengok orang yang lagi susah daripada dia. Itu sebab kalau kita tengok orang lagi susah. Contoh kita ni kan. Aduh, demam aku ni. Kan? Tapi apa kita fikir? Tu agaknya Tuhan bagi aku rehat, orang tu lagi pula. Sakit mati terus. Betul. Syukur. Nampak tak? Ya Allah, teruknya kerja aku jadi jururawat. Ya Allah, wabah. Cepatlah cuti aku ni. Kan? Tapi, rupa-rupanya syukur sebab apa? Kurang-kurang kita ada kerja. Orang tu kerja pun tak ada. Dekat luar tu tengah bawa file folder tu kulu-kulik fikir nak kerja apa ni, nak kerja apa. Indonesia kita ni dah ada kerja. Walaupun petang ni dengan ceramah duduk sambil lelap ke. Syukur sebab apa? Sebab gaji jalan. Kena tak? Kan? Dia masuk dalam LDP, latihan dalam perkhidmatan. Kan? Ada orang sebut LADAP, ada sebut LDP. Kan? Tidak salah. Sebab saya kata tadi, Tuhan bagi ni semua ada sebab, tak sia-sia pun. Ada sebab Tuhan bagi. Macam-macam kan? Itu sebabnya syukur. Dan satu lagi tadi, sibuk tengok apa yang orang ada. Lupa kita ni ada macam-macam ni. Untunglah kau, laki kau handsome. Kat rumah kita tu, tak berapa sangat lah Ustaz. Tak tengok hari-hari. Tak apa. Sebab apa? Sebab walaupun suami kita tidak setampan Aaron Aziz Fatah Amin. Walaupun isteri kita tidak secantik Fazura Luna Maya dan Maya Karin. Tutup lampu. Syukurlah. Tutup lampu sama. Saya dah tanya purist dah. Tak ada mananya tutup lampu menyala muka Nilofa tu. Tak ada. Sama gelapnya. Raba-raba terasa. Sudah. Macam tu je. Dia sibuk sangat. Dia kenapa? Berapa lama lawak je cakap. Itu sebabnya dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala beritahu. Sungguhnya setiap hidup itu pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat masuk syurga dapat mengelak pada neraka. Sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah ayat ujung dia tu. Ingatlah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Seronok dengan lawa. Berapa lama? Berapa lama? Siapa yang dah nak kahwin sangat dah? Angkat tangan. Siapa yang tak lama nak kahwin? Angkat tangan. Dah ada yang mengaku. Semua dah kahwin dah. Dah kahwin. Semua yang datang ni dari belakang tu dah nak kahwin dah. Cakap. Dah kahwin dah semua. Belum. Seorang tu belum kahwin. Kahwin bila? Plan ni kahwin bila? Bila kahwin ni plan bila? Belum lagi. Tak ada yang belum boleh calon. Boyfriend ada lah. Target-target bila? Target-target bila? Hah? Belum tahu. Dia pun tak ada nampak tanda-tanda nak minang. Tak ada lah. Rasa-rasa target nak kahwin bila? Memang tak nak kahwin apa? Macam mana? Janganlah terharu ni, tanya ni. Janganlah terharu. Macam mana? InsyaAllah tahu. InsyaAllah tahu. Target-target lah. Saya jangka, saya target saya mesti kahwin bila. Janganlah tanya orang sebelah kau tu. Cepat. Dia yang mau kahwin dari sebelah. Bulan 8? Tahun depan? Tahun depan tengok. Yeah. Ada target. Targetnya saya, kita banyak tengok dah, ramai orang excited nak kahwin. Yang dah kahwin excited, saya tak jumpa. Yang ramai nak kahwin excited, nanti datang tau, datang ramai insyaAllah. Dia buat dekat dewan apa tu, dewan ni. Lepas tu insyaAllah dalam pukul 11 sampai pukul 3 jamuan dia, tapi pukul 2 saya dah tak ada tau, outdoor. Contoh excited nak kahwin kan, excited nak kahwin, tapi ramai excited dah kahwin. Tak pernah jumpa orang, ya Allah kenapa aku tak kahwin daripada dulu. Tak ada orang cakap macam tu. Tak ada. Ada yang ramai menanggung. Kau beban menanggung. Banyak beban je. Alah.
Dulu bukan main handsome, baju masuk dalam. Baju batik masuk dalam. Baju batik. Macam mana? Tapi bila dah kahwin, Allah, bawa sepah. Ya Allah. Dengan tak berbaju, kain plekat, tak ada protection. Nah, inikah lelaki yang aku idam-idamkan dulu? Yang lelaki pun sama. Dulu kau main ayu lagi. Jajah-jajah ni, aku tertuduk. Santuah. Kan ada kan tu juntai tapi. Mesti tu dah riset. Bunyi lilit tudung ni azab. Tapi nak dapat yang tu kena besar tudung dia. Buka-buka jadi kenopi. Tahu? Jadi kenopi. Kan? Tapi bila dah kahwin duduk rumah, ya. Bayangkan rumah, kenopi cuy. Suruh ni kamu buat ni sama. Dia dah penat dah tahu kerja. Gap lah. Gap buah kembang. Itu yang suami balik lembaga ni. Lain pun kahwin. Lembaga. Itu saya kata tadi. Contoh lah kan. Siapa lama? Itu sebab kata, syukur kita apa yang kita ada. Drama tu tak berpijak di bumi yang nyata. Jangan dilayan. Wanita syurgalah. Lelaki itu, aku bukan ustazah. Saya tak tengok orang baru ini. TikTok. Yang tu kita tengok orang baru, semua kan? Menyalahkan lelaki. Sian orang lelaki. Tengok ni. Ada lelaki yang menyalahkan. Bukan senang nampak. Pakai baju IPMM, catat nota sama surat. Bukan senang. Kan Amin namanya. Disindiri. Tadi dia catat, tadi poin yang saya bagi dia catat. Susah nak cek lelaki macam ni. Iya, tu sebab saya kata tadi. Semua disalahkan lelaki. Susah nak cek lelaki setia sekarang. Engkau rumah kau tahu apa? Yang lelaki tak guna, lelaki tak boleh pakai. Oh marah, dia dah tulis dah. Lakonan ini tak ada kena-mena dengan hidup dan yang mati. Rekaan semata-mata. Engkau emosi kenapa? Sambil lepak kain, mengutuk lagi orang lelaki. Apa nak? Iya. Itu saya kata tadi. Itu sebabnya bersyukur. Syukur dengan apa kita. Dan satu lagi, kenapa manusia tak boleh. Pertama tadi, sibuk tengok apa orang ada sampai lupa apa dia ada. Sibuk tengok kesusahan, kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada dia. Kalau kita tengok orang lagi susah, kita akan syukur. Tapi ada satu lagi sebab. Sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia. Sedangkan apa yang kita ada hari ini, sebab Tuhan izinkan. Dia tengok marah. Itu sebabnya kata kalau seorang ibu tu kalau marah kan, janganlah marah sangat. Anak ada 5 orang, bukan semua orang cerdik. Dan cerdik tu subjektif. Mungkin dia cerdik dari segi akademik, tapi yang seorang ni cerdik dalam kehidupan. Ya, masing-masing anak ya. Punya. Yang dia mungkin tak pandai ni, tapi dia pandai berniaga. Contoh. Mungkin macam tu. Kau tengok abang kau lawyer, seorang doktor, seorang engineer, engkau menyusahkan aku kat rumah ni. Rupa-rupanya yang duduk rumah tu lah, bila mak ayah sakit, dia yang bela. Betul tak? Tengoklah kat hospital tu. Anak-anak yang hebat-hebat ke yang jaga? Belum tentu lagi. Anak-anak yang kat rumah tu lah yang bela. Maknya kena stroke pula. Mak nak apa, mak? Sambil dia lap, badan mak dia suapkan, mak dia makan. Mak nak apa, mak? Mak je cakap pun dah tak jelas dah. Yalah, mak, nanti saya cari ya. Kawan pun ya kan? Mak kau nak apa? Jambu batu. Kau boleh faham ya dia cakap? Bukan semua orang boleh faham tu. Kau boleh faham? Gitu. Ya Allah, Akbar. Nanti mak, nanti saya cari ya jambu batu tu. Dengan asam. Apa pula tu? Dengan asam sekali. Ayang kan? Jambu anak asam. Yang lawyer engineer pun belum tentu boleh faham. Dia boleh faham. Kau boleh faham. Itulah kadang-kadang kena, kadang tak. Kadang kena. Tapi betul tak? Kita marah, anak-anak ada kelebihan tertentu. Betul. Itu belum cerita lagi. Dah pantai anak tu, pukul anak tu. Dia kata anak dia degil, anak tak nak belajar. Rupanya anak tu autism. Ada orang macam tu. Pendidikan tak ada. Ilmu tak ada. Nampak tak? Dia nak anak tu semua sama. So, saya kata, kalau betul nak anak tu sama macam kita nak, ambil ubat minyak gamat tu, urut jari ni, jari telunjuk ni, urut hari-hari. Lepas 30 hari tengok, sama panjang tak dengan jari yang tu? Tidak. Tak mahu. Kalau dah dia macam tu, kenalah sesuaikan diri dengan keperluan yang dia, yang dia ada. Macam anak tu autism. Keperluannya apa? Sekolah pendidikan khas. Ya, betul. Jangan paksa dia ni. Oh, sebab dia ni attitude lah apa semua ni. Tak bagus lah dia ni. Malas dia. Melawan aja kerja ni. Dah dia tak boleh terima. Kop otak dia tu standard di situ.
Tapi bila di-channel dengan cara lain, rupanya autism dia boleh jadi lebih cemerlang daripada orang biasa. Saya ada seorang kawan saya diabetes. Nama dia Zafran. Zafri ni kaya-kaya. Kaya-kaya sekarang jutawan. Dia beli satu tanah dekat Terengganu. Dia buat resort chalet dia buat. Apa? Sukan resort? Dia, sukan apa? Berkuda dengan sukan renang. Resort chalet? Saya berenang pun tak, berendam pernah. Nah, kalau saya terjun tu, kalau terjun kat laut, datanglah selamatkan. Tak usahlah tunggu saya berenang ke tak. Memang tak selamatkan lah. Kan? Jadi, kenapa saya cerita pasal nama Zafri ni? Untuk makluman semua, dia sama debate dengan saya dulu. Saya debate bahasa Melayu, dia debate bahasa Inggeris. Tapi apa yang bezanya dia dengan saya? Dia semenjak lahir, tangan dia kiri kanan tak ada. Dia sampai bahu dia. Bahu dia. Dia sebilik dengan saya. Macam mana eh? Ya Allah, saya tak tahu. Saya cuba react macam biasa duduk dengan dia. Eh bro, boleh tolong tak bro? Dia ada ranking dalam debat antarabangsa tu, ada ranking dunia, ada lah ranking dia nombor berapa masa tu. Dia macam-macam menulis. Boleh tak bro, tolong menulis. Sikit, tolong tarikkan sikit seluar jeans tu yang dia sarung tu, tolong tarik sikit. Tarik sikit, dia terus capai dengan mulut dia. Mulut dia tarik sampai atas ni, kepala dengan mulut dia zip kan, dia button kan pakai mulut dia. Dia duduk depan saya makan, pakai kaki je, ambil air kok tu, pakai kaki dia. Memang cekap dia makan nasi. Jadi semuanya itu menggunakan kaki, cuy. Wah. Ini kebayang enggak, cuy? Wah, kebayang, sumpah merinding gua, cuy. Kaki. Itu sebabnya istilah dia orang kelainan upaya, bukan orang kurang upaya. Dia betul. Lebih hebat daripada orang yang cukup sifat hari ini. Betul. Itu tapi realita. Boleh cari dekat dalam IG. Memang berjayalah. Saya terkejut sekali itu, saya dalam program rancangan Jom Simpan Tabung Pendidikan dulu, keluar TV Hijrah dulu, dia salah satu seorang tetamu. Saya jumpa, ya Allah, jumpa kau balik. Saya tanya dia rahsia kejayaan dia. Kan, bayangkan. Dia tak bayangkan serba kekurangan ni. Kan, kini dia berkeperluan. Dulu mana ada sangat penekanan tentang pendidikan khas ni. Tak ada sangatlah dulu. Tapi ada tu ada. Tapi hanya orang segelintir orang je hantar ke tempat macam tu. Nah, ni. Kesempatan banget, cuy. Saya tu pengen banget gitu ya. Gak tahu cara menyekolahkan anak gitu itu ke Malaysia itu seperti apa, cuy. Saya pengen banget gitu sekolahkan anak saya gitu. Mulai dari sekolah dasar kata jadi masalah gitu. Sekolahkan di sana gitu ya. Aduh, gimana ya caranya ya? Kalau ada jalan gitu, wah, saya pengen banget sih sekolahkan anak saya di sana, cuy. Kayaknya di sana itu lebih ini, cuy. Lebih apa namanya? Pendidikan di sana itu lebih konsentrasi, benar-benar memfokuskan kelebihan anak ini seperti apa, terus diarahkan gitu kan. Kan ada itu cuma ngasal-ngasal aja gitu ya. Sebab dia kata, ya Allah, bayangkanlah. Bersyukur dengan apa yang ada. Dia berjaya, malah lebih berjaya daripada orang lain. Yang ketiga, yang kena ada dalam hati kita ni, melihat pada hikmah sesuatu ujian dan dugaan. Tengok hikmah dia. Tuhan bagi ujian macam ni sebab apa? Tuhan bagi ujian ni kenapa? Tuan bagi ujian suami tu jadi macam tu, kenapa? Sebab ada orang kadang-kadang, dia boleh bersabar dengan ujian susah, tapi dia tak boleh bersabar dengan ujian senang. Betul. Kan dulu masa susah, sesama. Makan kat restoran, kat kedai mamak, char kway teow tu. Saya makan kat char kway teow, dekat pintu masuk USM belakang tu. Sontok betul. Lepas tu saya datang, dah tak ada. Dah kena tolak dengan majlis ibadah raya. Dah tak ada dah tu. Kan? Tapi tu saya kata, dulu makan sesama kat warung yang kecil-kecil. Dan dulu boleh susah sesama. Lepas tu isteri boleh tengok wallet suami. Ya Allah, abang ni nak makan apa ni? Isteri masukkan RM10 dalam tu, biar suaminya boleh makan. Kan ada isteri macam tu. Tapi sekali bila suami tu senang, lupa dengan kesusahan dulu. Tiba-tiba dia rasa dia boleh, dia rasa dia hebat, dia rasa dia berjaya. Betul tak? Orang perempuan betul tak? Cepat. Ada juga orang perempuan yang tak boleh dengan nikmat senang tu. Tiba belagak. Dulu elok kan kawan dengan kita. Dia tak nak lah kawan dengan kita. Oh, suami dia dah naik pangkat. Dia tak nak kawan dengan kita dah. Dia kawan dengan geng-geng datin-datin aja sekali. Geng datin. Kejap-kejap buat rambut. Kejap-kejap buat rambut. Contoh. Buat rambut. Ini sebenarnya adalah ujian yang Tuhan bagi kat kita. Ya. Boleh berjaya dengan ujian susah, tapi belum tentu berjaya dengan ujian senang. Kadang-kadang, so percaya pada hikmah. Nak pergi umrah aja, orang tu kata ada diskaun, bayar RM5,000 aja, yang lagi RM3,000 ada Datuk Seri tu sponsor. Sudahnya tawaf di KLIA.
Petang tu dah sampai Sungai Bakap. Untungnya kau tak pergi umrah ke? Balik hari je. Kena bukan tipu. Balik hari dah kena tipu. Kan? Tapi ujian tu. Tapi apakah pengajaran? Hikmah di sebalik tu. Rupa-rupanya hikmah ni lepas ni tak kena tipu lagi dah. Hikmahnya dia dapat berjaya mengelakkan orang lain tertipu. Ah, macam itu dia. Ketiga, bila dah susah terduduk, duit dah habis, baru tahu siapa kawan-kawan yang datang tolong dia. Banyak lagi hikmah yang Tuhan bagi sebenarnya. Jadi makna kata, percaya mesti pada hikmah. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tengok kan, jadi nurse. Contoh kan, aku kat sini je lah rezeki aku. Jangan cakap macam tu. Tuhan bagi macam-macam. Kita tak naik pangkat. Tengok, asal anugerah khidmat cemerlang, lepas dia, dia, lepas dia, dia. Dia, dia. Aku ni apa weh? Marah dia. Dia kata, selagi manalah Dr. Nazmi tu jadi pengarah, memang takkan merasa kita weh. Dia kata, contohlah, contoh. Contoh, contoh. Contoh. Kan? Tapi, yang kita tak faham, bila jadi pengarah, tanya Dr. Nazmi, saya sendiri jadi pengarah. Kita akan ada satu mesyuarat tentang kuasa nak tentukan siapa yang dapat. Yang dapat, not even 9%. 8% je daripada jumlah staf keseluruhan. Berapa ramai staf hospital? Adakah kuota tu yang yang berapa persen tu, adakah kuota tu untuk sini aja ke atau sekali dengan hospital besar? Ha? Huh? 8%. No, 8%. Staff sini berapa ramai? 400 setengah. Ya? Huh? Yang setengah tu siapa? Setengah. 450. Aku tiba-tiba lah tak faham. Okay, 450 orang. Bayangkan berapa orang dia dapat. Dan jangan ingat benda tu penggiliran. Tak sih. Dalam mesyuarat tu, pengarah-pengarah. Berapa? 400. Eh, besar banget. Aku tiba-tiba lah tak faham. Okay, 450 orang. Bayangkan berapa orang. 450 orang. Wah, berarti ni hospital besar ni, cuy. Wah. Orang je dapat. Dan jangan ingat benda tu penggiliran. Tak sih. Dalam mesyuarat tu, pengarah-pengarah, semua ketua unit, ketua jabatan akan bagi pandangan. Saya rasa yang ni. Dia kata, ayalah, dia ni baru dapat. Ada cakap macam tu, jangan bagi dia, dia ni melawan. Ya ke? Orang yang cadang nama tu, ya ke? Dia pernah saya suruh dulu melawan. Butuh pertimbangan ya. Bincang-bincang orang ni dapat. Bincang-bincang orang ni dapat. Jangan salahkan Dr. Nazmi. Kan? Dia seringkali dipersalahkan. Contohlah, memang tu jadi ketua memang macam tu. Tetapi, satu perkara, kita gemar baca rezeki yang nampak. Rezeki tak nampak, kita tak tengok. Tuhan bagi kita sihat. Percaya pada hikmah. Tuhan tak bagi naik pangkat. Tuhan tak bagi ni. Tuhan bagi kahwin cepat. Ha, rezeki. Kahwin. Cepat dah kahwin. Jambatan ni pendek. Cepat kahwin. Orang tu jambatan ni panjang. Lambat kahwin. Lambat. Tapi dapat jodoh yang terbaik. Lambat kahwin sekali kahwin dengan doktor pakar. Terpakar. Dan doktor pula sama tak tahu nak belanja duit macam mana. Ha. Sudah terlampau banyak rezeki duit. Rezeki betul. Ada orang tu. Jambatan ni dah lah pendek. Banyak kali baru rezeki. Banyak kali dia masa kahwin. Contoh. Ha. Empat bini ni. Ha. Itu rezeki. Jangan kita marah apa. Rezeki orang. Kan? Boleh izin suami kahwin. Cakap. Tengok cepat. Jadi orang lain ni. Dan jangan kau marah. Macam tu. Ada orang tu pula langsung tak ada jambatan. Tak kahwin-kahwin. Tapi Allah rezekikan dia. Dapat peluang jaga mak dengan ayah dia sampai ke akhir hayat dia. Itu sebab semua ada hikmah. Kerana Tuhan tak bagi itu, Tuhan bagi apa? Tuhan bagi anak yang cerdik. Balik rumah, anak yang umur 4-5 tahun. Mama, mama. Mama tak sihat. Eh, mama dah makan ubat ke belum? Allah, baiknya lah. Sejuk apa? Hati. Hati. Sejuk hati. Sejuk parut ni kombong tu. Kau fikir kau ada parut. Orang lelaki pun ada parut juga kan? Orang lelaki pun, ya Allah, anak abah macam tu. Anak mama. Ada anak mama. Mana ada? Betul tak? Itu sebab ada hikmah. Doktor dengan nurse kena semua. Dapat suami yang taklah berapa boleh belah muka dia. Muka tak adalah handsome sangat. Tapi setia. Setia. Apakah setia itu cukup? Itu yang mustahak. Suami balik kan teruk-teruk. Suami tak pernah lupa bawa buah pisang. Nampak tak? Bukan semua suami macam tu tau. Samsul Rebat balik pun tak buat apa-apa. Kadang, masa apa ni? Kena sound balik. Samsul Rebat ceramah hari-hari. Cik kena marah dengan rumah. Ceramah, ceramah. Ceramah, ceramah. Kena sound ni.
Bila kena tu 30 April saya ceramah kat Terengganu. Saya terlupa esok tu hari apa. 30 April esok tu hari apa? 1 Mei. Oh, 1 Mei. Aku tanya orang rumah, besok kerja ke? Ke ada meeting ke apa? Abang, esok satu dunia cuti tau. Dia kata, ha, abang. Yang tak cuti tu abang. Dah kena sound. Bola, 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 bola. Sampai sempat. Aduh. Sepanjang jalan. Ha, ya. Itulah. Bersyukurlah suami kau tak jadi penceramah. Ya. Ya. Semua orang boleh tanya. Sibuk. Memang. Pagi tadi Slim River. Ha, ni. Ni malam ni Penang lagi. Esok pagi. Ada mesyuarat kat Jawi ni, Penang juga. Petang Penang. Malam, putus, malam sempat. Lepas tu KL. Lepas tu Melaka. So on, so on, so on, so on. And so on. Iya. Kadang balik rumah tu. So, sebab kan, kita kadang balik rumah orang lelaki kalau yang sibuk sangat ni. Macam doktor yang selalu kena pergi hospital lain lah, bla bla bla. Balik ni. Jangan masuk bilik sendiri dulu. Masuk bilik anak dulu, tengok. Masa bila lah budak ni besar. Tiba-tiba dah besar. Masuk bilik sendiri, kau pernah besar. Masa bila lah kau besar. Timbangan naik gitu. Dalam tinggal-tinggal tu makin lebar pula. Oh, tidur macam ni pula. Mana pula aku dah tidur. Kita pun alih lah tangan susu. Balik. Balik. Kau dah sahur. Itu saya cakap dengan isteri saya, abang ni ceramah 2-3 tahun je lagi. Besok kalau abang dah bersara, abang duduk rumah, jangan kau muntah, jangan kau abang, sudahlah. Yalah, saya terpaksa bayangkan. Tu saya cerita tadi dengan doktor tadi, ceramah yang bulan ni, kebanyakannya semua booking tahun lepas. Betul. Wish. Ha. Bayangkan. Tanya doktor. Bukan kata banyak yang antri. Lepas tanya dapat, memang tak dapat lah. Ha. Melainkan ada rezeki pakai kabel. Kabel apa? Mak saya. Ha, kau bagi, jangan tak bagi tu. Ni. Buah ngejas je. Betul. Tapi kalau tak dapat. Sekarang ni kalau siapa tanya malam, memang tahun depan. Macam tu lah. Tu sebab kata, subuh kayaknya yang masih ada lah. Semua ada hikmah. Keempat, redha. Kalau subuh. Ujian tu bagi ni. Redha. Kata hikmah. Tapi tak redha. Macam mana? Ada satu tu, kan pawai apa? Pusat aktiviti warga emas. Pawai dekat jempol. Saya nak macam, tengok orang perempuan aja orang tua ni. Saya kata memang perempuan je ke? Lelaki tak ada ke? Menyaut satu macam, lelaki habis mati dah. Saya punya gelak lah 10 minit berair mata tu ni. Saya tak boleh nak sambung macam mana. Yang namanya makcik-makcik tua lah ya. Itu. Contoh pasrah, hati sakit contoh macam ni. Saya lakonkan, nak bagi faham. Ini pasrah. Nak buat macam mana kan? Dah itu jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan hati akak ni memang sakit. Mendalami tidak akan akak pilih lampu. Tak ada perempuan yang suka berduduk keadaan macam ni. Nah, itu pasrah. Kalau redha macam ni. Mungkin dah ini rezeki akak. Akak kena terima. Akak kena belajar timah hakikat ni. Akak doakan semoga suami akak mampu berlaku adil. Jaga semua isterinya dengan baik. Mudah-mudahan kami dapat masuk syurga bersama-sama. Orang lelaki jangan risau. Itu takkan berlaku. Ini hanya sebagai contoh untuk rujukan akademik saja. Contoh. Sebelum semua nak feeling panjang, oh lah kamu bagus tak. Memang takkan berlaku. Susah nak jumpa macam tu kan. Sebenarnya tapi adalah orang tanya saya, apa tips dia? Kan sebenarnya kalau no, orang yang berpoligami ni, tips. Saya kata, dia tak ada tips. Benda tu auto-download. Bila orang tu nak je sistem dah sampai. Macam tu lah. Macam tu kan. Tapi itulah. Dia kalau... Ada orang cakap kalau dia boleh tidur dalam stadium, okey, dia boleh kahwin lebih. Itu download. Faham tak? Stadium tu kan bising, yeah, macam mana. Bising. Dengan tak berpuluh ribu bising, dia boleh tidur. Okey tu. Kalau setakat bini bising seorang tu, okey je. Dia kata, macam tu lah, faham? Tak adalah. Suami ni dia bukan berani sangat pun. Kan? Dia bukan takut isteri. Tapi isterinya menakutkan. Jadi sebenarnya tak. Orang perempuan kena belajar satu perkara, satu je. Sebenarnya poligami tu tak salah. Nah, ni saya nak bagi tahu, saya nak menyelamatkan kamu semua daripada terpesong akidah. Sebab kadang-kadang orang perempuan bila marah, dia nyalahkan hukum. Hukum tu tak salah. Ya, hukum itu enggak salah sebenarnya. Dia dah tak mampu. Tak adil. Macam-macam lah.
Bukan. Wah, tengok saya support umuman. Ya. Jadi dalam mahkamah jangan emosi. Bila hakim tanya, sekarang suami kamu nak berpoligami, apa pandangan kamu? Jangan marah. Saya tak terima. Hati dia janji dulu bawah pokok ketapang sama kecakit dia. Dia janji macam mana? Allahu Akbar. Mahkamah akan luluskan permohonan suami. Kalau macam itulah kita cakap. Ini saya ajar cara dia. Bawa pohon ketapang ketapang. Kalau hakim tanya sekarang suami kamu nak berpoligami macam mana? Yang Arif, sebagai seorang Islam, ya, saya sangat menyokong hukum poligami ini. Cuma dalam keadaan melaksanakan hukum ini, saya bimbang berlakunya kemudaratan, ketidakadilan dan penganiayaan, khususnya pada wanita yang bakal dikahwininya nanti. Dengan ini saya kemukakan salinan penyata gaji saya dengan suami saya untuk rujukan. Saya dah bolkan dari segi pendapatan, barisan yang kelima dan barisan ketujuh tu adalah duit saya yang saya masukkan dalam akaun beliau untuk tukar sport rim, untuk ni dan sebagainya. Untuk pembelanjaan rumah tak termasuk. Ini dia hanya bayar bil api, bil air dengan duit rumah saja. Sedangkan yang lain, kereta, hal ehwal anak, apa semua, barang dapur, semua saya yang harim. Jadi bayangkan bagaimana dia ingin kahwin seorang lagi dengan tahap yang seorang pun dia belum mampu berlaku adil yang harim. Jadi saya mohon untuk membantah. Hakim, permohonan ditolak. Contoh. Halus. Faham, ya. Jangan emosi. Harus cerdas gitu ya. Relax. Ini hukum ni tak adil. Jangan sebut. Betul. Jangan kita pula buat dosa. Kenapa? Faham. Tapi kalau Ustaz mengarahkan kita tu kayak benar-benar apa ya? Menjelaskan sesuatu itu dengan benar-benar yang memang terjadi di ya kehidupan nyata gitu. Realita banget gitu ya. Bukan melalui hadis yang seperti inilah hukumnya, ini seperti itulah. Tak apalah abang, walaupun abang tak cukup, saya bantu. Saya sayangkan abang, saya nak abang buat betul-betul. Itu tak apa, itu bagus juga. Tapi pun orang lelaki kena ingat, takkan berlaku. Mimpi. Okay. Itu redha. Dan yang kelima yang kena ada adalah ikhlas. Itu sebabnya kalau kita tengok, empat perkara yang penting dalam memahami takdir. Pertama, mengimani, meyakini bahawa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah tahu dah apa nak berlaku kat kita ni, semua Allah Ta'ala dah ready kan untuk kita. Itu sebab kita jangan mongot. Kemudian kedua, beriman yang Allah telah menulis segala takdir, segala sesuatu dari awal hinggalah ke akhir, hingga kiamat Allah dah tulis dah untuk kita. Kemudian ketiga, mengimani bahawa segala yang terjadi itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Allah nak jadi macam ni. Macam mana? Balik nak berniaga. Mak saya berniaga, berniaga si lemak. Tu buat saya kualiti kuih semua saya jaga. Tu buat saya kata tu donat tadi sedap betul. Terbaik dia punya lembut, teksturnya macam tu. Susah nak cari donat yang macam tu. Detail. Maknanya kalau dah ditekankan macam tu, bungkuslah. Faham. Takkan tak faham lagi kan? Lembab sangat kena beritahu. Aduh. Semua kena beritahu. Bungkuslah. Bungkuslah. Dia suka tak boleh ke macam tu? Macam tu lah. Tak adalah. Itu saya kata. Adalah. Semua ada sebab Tuhan bagi kat kita. Kan? Kemudian begitu juga, mengimani bahawa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah cipta. Jadi apa sikap kita setelah memahami dan mengimaninya? Pertama, harus tahu bahawa kebaikan itu datangnya dari Allah. Segala keburukan itu mungkin kerana kesilapan kita atau sikap kita. Kita kena percaya. Begitu juga, kita kena apa? Berdoa. Selalu berdoa. Sebab hanya satu perkara yang boleh mengubah takdir. Kan? Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang dapat menolak takdir hanyalah doa. Kan? Berarti takdir ini boleh diubah? Boleh. Tapi dengan doa, Allah saja boleh mengubahnya. Begitu juga tidak ada yang mengeluh. Mereka menerima semua itu sebagai takdir ketentuan Allah SWT. Dan begitu juga, apa yang kena ada adalah kita menghayati erti beriman. Apakah maksud beriman ini? Redha dan menerima sepenuh hati segala perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Pertama. Kedua, beriktikad. Letakkan dalam hati kita bahawa hamba mukallaf punya usaha dan kehendak menjadi asas bagi balasan baik atau buruk. Kita masih lagi boleh berusaha. Kalau kita ni semua tak ada, tak payah buat apa-apa, tunggulah. Kalau ada nasi kan sampailah. Contoh dengan tu, kita kena usaha. Kemudian, ketiga, tidak berhujah dengan qadar dan qadar sebagai alasan untuk melakukan maksiat atau meninggalkan amal. Kau ni kenapa terbabit ni? Dah Tuhan tulis macam tu. Jangan macam tu. Kita ada lagi
Bukan orang kata keiltizaman dan dalam hati kita usaha untuk mengelakkan satu perkara. Dan begitu juga usaha dan beramal untuk meningkatkan diri dan mengejar kejayaan hidup dunia dan di akhirat. Hikmahnya dengan qada dan qadar ini, kita percaya, beriman dari menghadapi cabaran dengan keimanan ini. Pertama, kita akan lebih banyak bersyukur. Aku sakit, ada orang lagi teruk daripada aku. Orang naik kapal terbang, bayangkan naik kapal terbang. Merungut naik kapal terbang. Daripada KLIA pergi ke Kota Baru, satu jam dah sampai. Dia boleh merungut tu. Huh, kecil kapal terbang. Kecil. Sempit. Kita pun cakap, kalau nak besar kapal terbang ni bang, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seseorang. Syukurlah naik kapal terbang. Sejir sampai dah. Orang naik sejir bah. Sejir sampai dah. Ada orang kata ni? Sejir sampai dah. Naik bah silah ilah ya Allah. 8 jam dalam bas. Tergantuk-antuk kepala kat dinding bas. Boom. Belum. Saya sudah dari hijau. Saya sudah cuba. Belum saya dah. Oh, belum sampai. Ikut baru. Orang naik bas syukur sebab dapat naik bas. Sebab apa? Tengok orang lagi susah pada dia. Aku boleh tidur. Orang tu bawa kereta tak boleh tidur. Tak cari tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Nombor perempuan dengan tudung yang jangan risau bang, saya temankan abang. No problem. Baru selekoh pertama. Suami buat, ya Allah, makhluk apa pula sebelah aku ni. Orang yang naik kereta bersyukur sebab apa? Dapat berteduh daripada hujan dan panas. Orang tu naik motor, hujan-hujan, tiba-tiba dah tak dah lah berapa hari panas tak bawa baju hujan. Hari ni hujan lebat, kuyup. Kecut semua. Kecut. Orang naik motor, syukurlah naik motor sebab laju. Orang tu naik basikal. Kecut semua. Orang naik basikal, syukurlah aku naik basikal. Teruk-teruk aku roblok, polis tak pernah tahan aku. Tak pernah lagi. Ah, berhenti. Lesen basikal. Silap-silap dia sama polis. Kering-kering. Tuk, tak ada tahan. Kuajak. Jalan. Orang naik basikal, syukurlah dapat naik basikal. Orang tu jalan kaki. Orang yang berjalan, syukur masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring. Orang yang dah terbaring, syukurlah aku masih hidup lagi. Orang boleh datang ziarah aku, tolong aku, bantu aku, sayang aku. Suapkan aku makan. Mandikan aku. Orang tu dah mati. Syukurlah aku ni masih hidup. Yang dah mati, sudah selesai. Tak ada syukur lagi, Kak. Dah habis. Syukurlah dah mati. Dah habis. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan-jalan, bap, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Sekali orang ni tarik. Ini, Ustaz cerita seperti ini, langsung saya teringat dengan kasus kejadian di Malaysia itu. Gak tahu sampai sekarang sudah ditemukan kah? Yang masuk dalam, itu gimana ceritanya cuy ya? Kok bisa, di situ ada kayak ini ya, maksudnya gak terlalu ini ya, maksud kok bisa jatuh ke bawah itu ya? Maksudnya gak ada penahan apa ya? Atau besi atau gimana gitu ya? MM dengan jabatan bomba dan penyelamat tarik pakai kren. Tengok ada nadi lagi. Hidup dia lagi. Berapa ramai kan ke hospital jumpa kes macam tu. Masih hidup lagi. Walaupun lemah. Lala tersedar bang. Ya Allah. Kat mana ni? Abang hebat bang. Kata pegawai APMM nama je Nazri. Hebat bang. Abah jatuh dalam lubang. Dalam gila bang. Tapi tak mati bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu. Langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati. Jadi jangan ingat mati tu sebab yang kita sangka. Kan? Ada orang tu datang ke hospital Sungai Bakap, tu tengok orang tu. Pam tu cecek. Yang lalu tu kan. Aku ingat tak esok lusa ni. Kau bukan main kau confident ni. Menerka-nerka. Orang tu yang bercakap tu keluar daripada hospital, tak pandang kiri kanan, kena gelek dengan teksi, mati. Sudahnya yang tadi pakai oksigen, dia yang balik percaya Yasin tu orang tu. Betul tak? Mana kita tahu? Yeah. Nampak tak? Itu sebabnya kena belajar. Jangan mati bukan sebab yang kita fikir. Betul tak? Ingat tu. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ingat tu. Lepas tu dapat meningkatkan sabar bila kita tahu tentang takdir ni. Selalu berusaha. Kemudian terhindar daripada sifat sombong. Nak sombong apa? Sebab Tuhan nak tarik bila-bila boleh. Tengok. Dalam Melayu tu lah dia. Tengok malam raya. Tak ada haka, mati. Itulah. Menyampah tengok kan. Drama. Baik kau pergi bertakbir rumah-rumah. Buang karen je tengok drama. Kalau dalam drama tu dia cakap macam ni. Mak,
besok mesti seronokkan kalau kita dapat makan rendang di sesama. Tu nak mati tu. Saya malah tak payah aku tengok. Nak mati lah kejap gitu. Lepas tu besok tu dah terbaring. Dekat-dekat atas jadah dah keras. Ha, mati dah tu. Mati dah. Masa tengah kacau dodol. Ngantuk, menguap. Tertangkup masuk dalam dodol. Mati lah. Ilah, Allah, Allah, Allah. Buang masa. Betul tengok drama Melayu ni. Buanglah kau. Watak yang bagus. Cerita dari korban yang masuk daging korban. Lepas tu apa kesannya orang yang mencuri ambil bahagian korban. Ya, buatlah cerita macam tu kan. Bagi kesedaran. Lalu, tahu tak kenapa kulit lembu tu mengelebeh kulit kerbau tu tegang? Tahu tak? Ha, ni dia cerita ni. Tiba-tiba lah. Sebab korban teringat cerita kerbau dengan lembu ni. Tapi ni bukan hadis tau. Kan kena jam lah aku kan. Ni bukan ni cerita je tau. Cerita. Aku terkena hadis. Kerbau dengan lembu dulu, kulit dia sedang-sedang elok je dengan badan dia. Tunggu. Saya pernah... Ini Ustaz pernah cerita dalam kereta. Cuy, tapi saya lupa gitu ya. Makanya saya bilang, Ustaz masukkan dalam ceramah gitu ya. Tapi saya lupa cuy. Ha, tapi kerbau dengan besar sikit, lembu kecil sikit. Tapi dia kawan baik. Sekali tu ya, kerbau dengan lembu dalam sesama ternampak Tasik Puteri. Tasik Puteri. Ni puteri je mandi kat situ. Oh, Tasik. Kerbau ni. Jom kita mandi sini nak. Gila kau, ni Tasik Puteri lah. Alah, peduli lah. Bukan putih ada pun. Ha, yelah. Dulu kerbau dengan lembu, kalau nak mandi, dia kena buka kulit dia. Dia buka kulit dia. So, dia pun mandi. Tinggal badannya lah, rangka dia. Mandi. Bayangin. Mandi. Tiba-tiba terdengar bunyi. Bunyi apa? Bunyi gong, bunyi paluan gendar. Wih, puteri datang. Mana puteri datang nak mandi kat tasik tu? Wih, jom, cabut. Cabut, kelang kabut. Kerbau terpakai kulit lembu, lembu terpakai kulit kerbau. Itu sebab kulit lembu tu mengelebeh. Kulit kerbau tertegang. Ini berdasarkan hikayat ini disampaikan oleh nenek saya. Ni arwah nenek saya yang cerita. Saya cerita balik. Ha, saja selingan. Iya, baru ingat cuy. Ya. Wah, itu pada masa Ustaz kan di situ kurban kerbau satu ya. Saya bilang, "Wih, badan kerbau ini besar banget, Ustaz." Dia bilang, "Itu cuma kulit saja ya macam itu, tapi isinya tak kurang lah. Sapi lebih banyak gitu ya." Nah, disitulah Ustaz cerita ini. Saya lupa sih. Oh, ternyata Ustaz angkat dalam ceramah sih ya. Oh, ini menarik nih. Ini cuma cerita cuy ya, bukan yang dikatakan Ustaz tadi hadis atau apa gitu ya. Kemudian, selalu berharap kepada Allah. Jangan putus asa. Ingat tau, dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala beritahu apa? Allah beritahu, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Allah beritahu apa? Dalam ayat tu surah Az-Zumar ayat 53. Nanti baca balik. Allah beritahu apa? "Wahai hamba-hamba yang melampaui batas ala anfusihim," ke atas diri mereka sendiri. Kita ni melampaui kat diri kita sendiri. "La taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa dengan rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa ke semuanya. "Innahu huwal ghafurur rahim." Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah kesimpulan yang paling baik sekali nak cerita pada hari ini. Dan begitu juga kita akan lebih bertawakal. Maka kita pada hari ini percaya bahawasanya cinta kita kepada Allah, kita tahu Allah boleh menentukan segala-galanya untuk kita. Maka buat apa lagi yang kita sibuk nak kecewa tak dapat anugerah rahmat cemerlang? Buat apa lagi kecewa sebab tak naik pangkat? Buat apa kau tengoklah kalau pergi khusus pergi Sabah Sarawak hantar dia. Khusus pergi luar negara hantar dia. Khusus pergi Bukit Gelugok, Sungai Gelugok hantar aku. Jangan komplain. Kan hidup kita ni kalau kita komplain-komplain sampai bila pun tak selesai. Bersyukur dengan apa yang ada. Tuhan akan bagi lagi. Kesimpulannya. Oh, kesimpulannya. Dah sampai soalan-soalan. Ada soalan lagi tak? Masa soalan cuma satu. Apakah hukum seorang suami tidak memberi nafkah kepada isteri sesuatu hidup isterinya masih hidup? Alamak. Sewaktu isterinya masih hidup. Tetapi memberi dengan cara bersedekah pada masjid dan lain-lain atas niat atas nama isterinya. Ha, bolehlah. Nak buat macam mana? Oh, kalau meninggal. Masa ya? Hidup macam mana pun kena. Kalau isteri tu tak redha, maka suaminya berhutang. Itu sebabnya saya selalu sebut, seorang suami kena ingat barang bab nafkah. Ingat khutbah terakhir. Nabi beritahu apa? Seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Berilah mereka makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Nafkah.
Nabi kata. Dan bila bagi nafkah ni, itu sebab dalam hal nafkah, seorang suami wajib mengutamakan isteri dan anak-anaknya terlebih dahulu sebelum kedua ibu bapanya. Dalam bab nafkah. Tapi dalam bab berbuat baik, tak pernah putus. Tetap wajib abadan-abada sampai bila kena buat baik pada kedua ibu bapanya. Dan salah satu cara buat baik, bagi duit. Betul. Tapi pula kalau saya bagi dekat isteri saya, mak saya tak boleh nak bagi. So takkan saya nak biarkan macam tu je. Patut kau fikir soalan tu sebelum kau kahwin. Nampak tak? Planning memang. Tapi isteri yang memahami, dia akan cakap, tak apalah bang, kesian kat mak bang. Bincanglah dengan isteri. Itu yang saya kata tadi, dalam hal ni, tapi bila dah isteri dah tak ada, dia dulu berhutang, buatlah tu usaha kita. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Dulu aku tak bagi nafkah kat isteri aku, ni usaha kita. Kita bagi sedekah pada masjid, pada tabung kelab, kelab sukan dan kebajikan hospital Sungai Bakap. Kita bagi sumbangan untuk buat program-program agama, untuk bayar penceramah. Sebab bayar penceramah ni mahal. Saya tak cakap saya. Saya pun tak tahu bayar berapa ni. Sebenarnya tak tahu. Tapi, tak ada. Betul. Kadang ada setengah penceramah tu siap beritahu. RM5,000 tak boleh kurang. RM5,000 lepas tu siap beritahu hotel mana. Tanyalah doktor pun dah berurusan dengan penceramah-penceramah ni kan. Dan, tapi benda tu kita sumbangkan tu mengalir. Dan paling baik sekali jariah. Sedekah jariah. Macam ni, sedekah ni, sedekah kita bagi one off. Kita bagi, tapi jariah ni benda yang kekal. Contohnya wakaf masjid. Yeah. Wakaf pembinaan sekolah. Contoh kita dengar, ni wakil masjid dia datang, kita nak buat apa, bangunan tambahan, bangunan solat, dewan tambahan. Cepat-cepat bagi, jangan buang, jangan fikir banyak lagi. Bagi cepat duit. Itulah, ni saya bagi, ni imam saya bagi ni 500, tuan fungsi masjid ni saya bagi lagi 1,000 ni. Saya bagi, tolonglah masukkan ni dekat dalam untuk pembinaan masjid tu supaya mengalir pahala untuk itu jariah. Pahala okay? Itu cuy. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, rasa cukup sekadar tu saya faham. Cara pandang, tenungan tu saya faham. Sudah habis cuy. Mana saya tidak boleh memanjangkan ucapan saya lagi, sebab kalau saya teruskan, mungkin akan berlaku malapetaka, huara dan sebagainya. Sebab dia kejap-kejap tengok. Tengok jam, dia tengok 2-4 petang. Kau 4 petang. Agaknya dia start lambat, dia nak habis ke 5, kematilah kita. Jangan risau. Tapi ada lagi benda-benda yang saya tak sempat share, maknanya confirm kena panggil lagi. Panggil lagi. Kan, insyaAllah apapun saya ucap terima kasih banyak atas kesudian memanggil saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jual. Okey cuy, itulah tadi ceramah atau dakwah motivasi dari Ustaz Syamsul Debat cuy, ya. Dan semoga video ini tuh sedikit memberikan pengajaran, pastinya cuy ya, pengajaran penting banget. Dan kalaupun memang sering koran dengarkan ya, semoga ini jadi pengingat kita lagi cuy ya. Yang tadinya lupa, sekarang ingat lagi gitu ya. Selalu ingat, selalu ingat, selalu ingat. Dengan cara beginilah kita selalu mengingat hal-hal yang lebih baik gitu ya. Kalaupun memang ada yang kelakar ya, itu bonus cuy ya, itu sedikit hiburan gitu ya. Dan apapun kalau saya ada salah cakap atau salah dalam pembuatan video ini, tolong dimaafkan cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next.